Mengejutkan, kemeriahan ajang SCTV Award 2014 kemarin rupanya tak hanya mengurai kemegahan spektakuler yang bertabur heboh, tapi juga mendulang momen demi momen unik di balik panggung. Ya, tak banyak yang tahu bahwa sebelum beraksi di atas panggung, sederet artis mengutas persiapan serba unik. Jika untuk aksi panggungnya yang kerap menyedot heboh, Ucup Nirin khusus mengenakan sepatu buatan dalam negeri dengan merek Ocit yang mirip dengan namanya dalam sinetron, maka lain halnya dengan Feby Restanti. Kekasih Derby Romero ini mengenakan gaun rancangan adik Derby yang dalam waktu dekat akan terbang ke Milan, Italia untuk meretas pendidikan profesional sebagai fashion designer. Sepatunya siap Ocit Shoes. Ocit Shoes. Ocit Shoes. Bisa dapatkan di mana, Cak? Bisa dapatkan di daerah Depok. Mbak Ocit Forever Studio. Forever Studio. Tuh. Bisa. Nih. Ocit. Ocit Shoes. Jadi beli sepatu harus dapat kos kakinya, pemirsa. Ocit. Ini enggak bau. Cuman bau kesemek, sedep. Enak aja lu. Nah, biasanya kalau buru-buru kan kalau tampil di inbox itu kan kita pakai jaket, kaos. Oh. Nah, sekarang ini karena SCTV Award 2014 acara spesial banget. Betul. Boleh bilang apresiasi kepada insan-insan yang main di SCTV gitu ya, sinetron, nyanyi, terus juga keluarga besar SCTV, pokoknya kita pakai seragam yang ini rapi. Boleh dibilang rapi, formal. Bajunya ini desain dari Tamara. Tamara tuh adanya Derby. Di Tamara sini dong. Tamara. Sini dong. Dari. Nah, ini desainernya bagus kan? Gua juga nih. Nah, iya. Konsepnya glamor kali ya, karena kan Feby katanya seneng warna merah, jadi ya aku desainin bajunya warna merah, terus ini banyak Swarovski-nya gitu, supaya lebih glamor. Dia kebetulan udah mau berangkat juga sekolah ke Milan, terus sebelum ke Milan, jadi dia kayak sempetin bikin aku baju dulu, satu baju buat SCTV Award 2014, khusus buat SCTV. Halo pemirsa, aku Cita-Citata, nih sekarang aku lagi persiapan untuk perform di acara SCTV Award. Ini temanya emang tetap aku girly banget, terus sengaja rambutnya aku giniin karena aku mau ngedance juga bareng anak-anak DDS. Jadi biar agak-agak aku bisa bereksplor lah gerakannya gitu, daripada aku misalkan aku gerai terbang nempel-nempel kemana-mana gitu. Dan ketika panggung SCTV Award benar-benar berlangsung, jajaran momen unik pun turut menghiasi ekspresi hingga kisah di balik belakang panggung. Salah satunya Aliando yang menuai bangga dari ibundanya karena memperoleh piala sebagai aktor utama paling ngetop, tapi justru gentar karena menuai pertanyaan bernada cemburu dari Prilly Latuconsina ketika turun dari panggung. Gara-garanya, Aliando mendapat pelukan mesra dari Syahrini. Ini baru satu gerbang, Ali harus ngasah kuncinya untuk membuka gerbang yang lain. Insya Allah bisa. Alhamdulillah aja gitu, kerja keras Ali, kesabaran Ali, sakitnya Ali, semuanya ada buahnya gitu. Alhamdulillah. Senang loh. Di Sorong Syahrini gitu loh, Sorong Syahrini. Senang, ha? Atas fenomena. Lagian kan gue sahabat dia, enggak, bukan kapasitas gue untuk cemburu. Tapi untuk cemburu ada berarti? Kan kapasitas bersahabat, berarti untuk yang enggak. Kan karena kita bersahabat, jadi nggak ada kapasitas gue untuk cemburu. Ama Munaro ini bukan Munaro. Siapa? Neng Syahrini. Duh, Syahrini. 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 Ucup Unyit. Bisul Hello Kitty. Noni. Ayo, ketemu sama Teteh. Ayo. Yuk, Teteh. Ada yang mau ketemu, Sony. Ayo, itu, ayo buru. Itu Tetehnya tuh. Halo. Cium tangan dong. Salam dulu. Syahrini. Bentar, Sony. Kamu ke fansnya sama Teteh Syahrini ya, Sony. Yuk, ayo. Siapa namanya? Ayo bertiga. Ayo, Andro. Ayo bilang apa? Makasih ya Teh gitu. Ya, ayo. Malu. Mengejutkan. Menjadi bintang baru yang populer mendulang piala bergengsi SCTV Award 2014 dan menjadi jutawan cilik,
Sony Wagwaw masih diserang rasa gugup dan minder berusaha untuk bisa berfoto bersama Syahrini. Seolah-olah Sony tak sadar bahwa dirinya kini telah meroket menyandang status artis cilik terpopuler yang fenomenal di Indonesia. Kepolosan Sony inilah yang membuat sutradara Emma Ija Pengen ke Mekah hingga sang ayah terguncang haru ketika Sony sukses menyabet piala artis cilik paling ngetop di ajang SCTV Award 2014 kemarin. Kemarin menang nih dapet piala sama Meme. Piala apa? SCTV sama Meme. Lama menepi dan jarang muncul, rupanya diam-diam Cakrakan tengah menyelesaikan studinya di Bandung, Jawa Barat. Dan pekan ini Cakrakan boleh berbangga hati karena akhirnya lulus menyandang gelar sarjana. Nah, seperti apakah luapan kebahagiaan Cakra ketika menjalani wisuda kelulusan? Benarkah Cakra memiliki nazar yang harus dipenuhi karena berhasil lulus? Kita simak berita lengkapnya sesaat lagi.